Welcome to Santun TV. Aku gak mau masuk penjara, bebaskan aku. Wah, bisa ketangkap juga ya. Kan sudah aku bilang, yang mulia hakim memang sakti. Tapi setidaknya suruh dia pakai baju lah. Badannya bau. Aku adalah hakim, aku tak pantas masuk dalam tahanan. Hukum tidak memandang status dan profesi seseorang. Siapapun yang bersalah, maka akan diperlakukan sama. Emangnya saya salah apa, ha? Kenapa saya malah masuk sel? Karena badanmu bau. Bocil kampret, aku ini mandi pakai sabun. Woi bebe, emang aku bau? Iya pak. Kalian tidak ada alasan untuk menyalahkanku. Aku ini hakim, aku sih paling mengerti hukum. Paling mengerti kau membebaskan terdakwa pembunuhan. Domino, engkau telah diperiksa oleh Komisi Yudisial Negeri Otni dan engkau dinyatakan telah melanggar kode etik. Oleh sebab itu, kami melakukan penahanan dan engkau akan disidang bersama si Donald. Ih, najis! Aku gak mau disatuin dengan bebek jelek ini. Aku jelek tapi gak bau. Kurang ajar, mana mungkin badanku bau. Anjir, rupanya aku bau tikus. Baiklah saudara-saudara sekalian, dengan ini saya menyatakan sidang dibuka. Saudara Donald Ducknur, akhirnya kita berjumpa di sini. Oh ya? Kau pernah mendengar namaku? Peristiwa pembebasan dirimu telah viral di negeri Otni. Wah, aku terkenal. Terus apa kata orang-orang? Pengecut cengeng yang memanipulasi hukum. Anak beban yang bikin bapaknya dinonaktifkan. Wih, banjir fakta, banjir fakta. Tapi kamu seharusnya dibebaskan sih. Ya udah bebaskan saya. Bebaskan nyawanya. Losting terus Pak Hakim. Donald Ducknur, kasusmu telah dilimpahkan ke pengadilan yang kupimpin. Maka kenakanlah sabuk pengaman agar engkau tidak terpental dari goncangan keadilan. Engkau telah terbukti melakukan pembunuhan terhadap saudari Dina dengan cara menendang korban, memukul kepala korban dengan botol minuman keras, hingga melindas korban yang sudah tidak berdaya sampai kehilangan nyawa. Setelah itu, saudara membuat laporan palsu yang menyatakan korban meninggal karena asam lambung. Engkau berpura-pura menangis berduka, padahal engkau adalah penyebab celaka. Aku dengar aja udah geram nih. Pak Jagung, tembukin dong. Kita gak boleh main hakim sendiri. Tunggu sudah ada putusan hakim, baru kita tumbuk. Donald Ducknur, berdasarkan pertimbangan KUHP Negeri Otni, perbuatanmu dijerat dengan pasal 338, yakni tentang pembunuhan. Dan dengan ini, engkau dijatuhi hukuman yakni penjara selama 15 tahun. Kok gak difonis mati? Menurut KUHP Negeri Otni, pidana mati hanya diberikan pada pembunuhan berencana, yakni pasal 340. Sayang sekali ya, padahal pengen lihat dia ninggoy. Tenang, Pak Bambang, biarkan saya mengantar Donald ke penjara. Wah, kukira bakalan dipancung. Lupanya bonyok sama jagung. Berikutnya, hadirkan Pak Domino dalam pengadilan. Engkau tidak ada wewenang untuk menghakimi saya. Pak Domino, minimal. Saya ini hakim, saya gak bisa dihukum. Pak, minimal. Kau ini bukan siapa-siapa, dasar gak tahu diri. Minimal pakai baju dululah, kelempiau. Selamat siang, wahai Hakim Domino. Engkau kuhadirkan ke sini untuk mengusut vonis bebas yang kau berikan kepada Donald. Bambang, kau ini hanyalah hakim tingkat pengadilan negeri. Bahkan pengadilan tinggi pun engkau tak sampai. Jadi kau tak ada wewenang untuk mengadiliku. Pak Domino yang terhormat, tidakkah engkau lupa bahwa kita di bawah naungan Mahkamah Agung Negeri Otni? Ya, terus? Surat keputusan Mahkamah Agung Negeri Otni. Dengan ini, Mahkamah Agung telah menunjuk diriku untuk mengadili seluruh pejabat di... Tidak berlaku untukku. Lancang, berani sekali kau menghina Mahkamah Agung, Bambang. Apakah kau lupa dengan hak imunitas Hakim Negeri Otni? Sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung Negeri Otni nomor 9 tahun 1976, Hakim Negeri Otni tidak bisa diminta pertanggungjawaban secara hukum terhadap putusan yang dibuatnya. Artinya, keputusanku tidak bisa dipindah atau digugat secara perdata. Kalah kau, Bambang.